Diduga kurang waspada, akhirnya saudara AS menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saudari H. Akhirnya saudari H terpental dan mengalami benturan di kepala sehingga mengalami pendarahan di kepalanya. Akibatnya saudari H meninggal di TKP, sementara saudara AS hanya mengalami luka ringan saja. Selanjutnya jenazah dari saudari H sudah kita bawa ke RSUP Fatmawati Jakarta, dan untuk saudara AS sendiri sudah kami amankan di Polres Tangerang Selatan berikut 2 unit barang bukti sepeda motor, yaitu Kawasaki R6N dan Honda Beat. Kemudian selanjutnya saudara AS sementara masih kami mintai keterangan lebih lanjut mengenai perkara ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.